Sebarang percubaan untuk cuba mengganggu pelaksanaan darurat dalam usaha kerajaan mengawal penularan COVID-19, Presiden PAS kata ianya perlu ditangani dengan ketegasan. Pakar ekonomi berpendapat kerajaan tidak boleh meletakkan faktor peningkatan kes COVID-19 sebagai alasan untuk menutup aktiviti ekonomi. KPDNHEP harus bekerjasama memantau aktiviti jualan peranti seperti komputer riba supaya harga tidak dinaikkan sewenang-wenangnya. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.